identik dengan kasih ya uh, karena ada ada tradisi Valentine walaupun kita tidak harus mengikutinya karena ini bukan tradisi asli dari kita uh, tetapi semangat untuk kasihnya ini cinta kasihnya inilah yang mau kita angkat jadi pada bulan Februari topik terkait Indonesia adalah how deep is your love, sedalam apa cinta kita. Jadi, uh, tapi saya tidak membahas tentang percintaan yang secara umum uh, percintaan lawan jenis, tetapi ini membahas tentang cinta yang kita lihat dari perspektif atau filosofi meditasi, gitu ya, atau lebih tepatnya di malam hari ini tuh dari aspek kesadarannya. Oke, okay. nah malam ini sendiri judulnya itu adalah ya benarkah? Ntar benarkah ada cinta di dalam diriku? Nah teman-teman, apakah anda? menyadari atau meyakini ada cinta di dalam diri Anda. Coba teman-teman boleh kita buka dengan satu diskusi ya. Silakan teman-teman bisa ngechat itu coba utarakan sejujurnya apakah Anda merasa yakin ada cinta di dalam diri Anda. Oke, silakan Ada nggak sih, sesungguhnya cinta itu di dalam diri kita? Seandainya pun ada, apakah cinta kita itu seluas samudera, gitu ya, sedalam samudera atau cuma sebatas selokan, atau kali kecil gitu ya, atau? Kita, anda meyakini bahwa cinta anda itu seluas samudera dan sedalam samudra juga, gitu ya. Dan bahkan lebih, ya tak terukur lah. Apakah anda meyakini hal tersebut? Wow, udah cukup uh, banyak teman-teman yang berpartisipasi. Lumayan banyak, Pak Ema. Iya. Kelihatannya kalau menyangkut cinta ini ke aktif semuanya ya <laughs> ini karena itu. menarik ya betul betul topiknya ini menarik sekali ada ya. yang bicara uh, popi aja bicara katanya ada tapi sebatas selokan <laughs> ada Nisar, ada ada tapi masih sedikit uh -uh. tapi semuanya bilang ada tapi belum terlalu ada, deep teman-teman ya? iya. uh, secara mungkin yang dikatakan secara kognitif, secara kesadaran kita, kita mengatakan bahwa adalah kalau saya nggak punya cinta nggak mungkin. Saya yakin diri saya itu pasti ada cinta, gitu ya. Nah, tetapi di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, dalam kita tuh menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sering lupa atau bahkan kita nggak sadar atau belum mengenali bahwa kita itu memiliki itu memang kualitas cinta itu ada gitu. Sama seperti kualitas kesadaran ya. Batin kita kan mempunyai satu kualitas yang namanya kesadaran. Demikian juga selain kesadaran cinta. Itu ya salah satu kualitas batin yang lain adalah cinta. Cinta dan welas asih. Nah, saat kita tidak mengenali seperti yang guru kita minjurin Bojek sering sekali menggunakan sebagai satu e, contoh yaitu jam tangan kan e, guru kita sering kali menggunakan jam tangan ibarat kita itu sudah punya jam tangan dan bahkan memakainya tapi kita masih tidak mengenal atau tidak mengetahui kalau diri kita itu sedang menggunakan jam tangan atau menyadari bahwa kita ini sudah pakai nih, sudah punya ini jam tangannya. Jadi sudah pakai jam tangan karena tidak mengenalinya, tidak mengetahuinya, maka kita sampai-sampai tanya kepada orang lain. Permisi, Pak, atau permisi, Bu. Sekarang ini jam berapa ya? Padahal kita ini pakai jam tangan. Nah, demikian pula dengan cinta yang ada di dalam diri kita ini kan. Apa sih Buktinya, kalau kita itu memang belum sepenuhnya mengenali cinta yang ada di dalam diri kita, dan apa dampaknya. Nah, bukti bahwa kita itu belum begitu mengenal adanya cinta di dalam diri kita, kita masih seringkali mengatakan bahwa "saya enggak tahan". Contoh yang lain adalah diri saya ini kurang bagus, diri saya ini kurang baik. Diri saya ini tidak layak untuk mendapatkan uh, hasil yang terbaik. Saya tidak layak untuk dipromosikan. Saya tidak layak menjadi anak yang baik. Saya tidak layak menjadi atau dianggap sebagai orang tua yang baik. Jadi, banyak labeling-labeling yang kita berikan kepada diri kita sendiri yang menggambarkan bahwa diri kita ini jelek. Itu menggambarkan bahwa kita tidak mencintai diri kita. Ya, jadi kita justru mendowngrade diri kita sendiri. Oke, okay. sampai-sampai kemudian ada istilah atau dorongan dari para uh, psikolog uh, untuk melakukan yang namanya self love, mencintai diri sendiri. Tapi ada lagi orang yang kemudian salah mengartikan, dikira self love itu seperti egois nantinya, mementingkan diri sendiri. Tapi ini sebetulnya beda, ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, bahwa self-love bukanlah orang yang mengarah kepada mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, tidak peduli orang lain, bukan seperti itu. Oke, okay? nah, apa dampak? Nah, ini yang paling utama, nih, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, akhir-akhir uh, ini, istilah mental health itu menjadi satu istilah yang sering ya kita dengar ya dan bahkan juga sering kita baca kan di artikel uh, di mana-mana gitu ya sorry jadi salah satu dampak dari ketika kita itu tidak mengenali cinta yang ada di dalam diri kita adalah yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kita sering melabeli diri kita dengan hal-hal yang jelek atau mendowngrade diri kita sendiri. Jadi kita enggak percaya ini bahwa diri kita ini sudah uh, baik dan layak untuk diterima sebagaimana adanya. ya. Okay. Kita juga merasa uh, tidak uh, kalau kita tidak mengenal cinta pada diri kita, maka kita juga merasa kita nggak layak untuk dihargai. Nah, hal itu teman-teman, bapak-ibu juga ya akan membuat kita menjadi sebab kita terkena yang men namanya mental health atau mental ill, mentalnya jadi sakit. Gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi bisa berakibat merambat kemana-mana. Salah satunya adalah eh, kita menjadi tidak percaya diri, terus kemudian kita tidak merasa bahwa diri kita ini berharga, terus kita seringkali menarik diri, kita nggak mau berteman, ansos, gitu ya, antisosial, terus kemudian kalau ada orang sedang berbicara di dekat kita, ada dua orang lain yang sedang berbicara di dekat kita, kita beranggapan bahwa orang itu sedang membicarakan diri kita. Padahal enggak. Nah banyak banyak sekali kalau mau didaftar, gitu ya, diinventariskan banyak sekali problem yang terus akhirnya mengena kepada diri kita akibat kita itu tidak mengenali cinta yang ada di dalam diri kita. Oke. Okay? Nah pada malam hari ini saya ingin teman-teman mengajak teman-teman untuk kita menemui, mengenali cinta sejati, cinta yang apa adanya di dalam diri kita ini. Kualitas cinta yang tiada batas, yang sudah ada di dalam diri kita. Terus pertanyaannya kemudian berkembang. Memangnya untuk apa kalau saya sudah tahu bahwa di dalam diri saya itu ada cinta? Memangnya terus kemudian saya bisa menjadi wah begitukah? Terus kemudian uh, saya menjadi gampang untuk membuat orang itu terkesan dengan saya kah? Saya kemudian lebih mudah untuk berprestasi kah? Terus memang apa untungnya? Untungnya untuk kalau kita itu mengenali cinta yang ada dalam diri kita. Bapak-Ibu, keuntungannya juga tidak terbatas. Jadi kalau dampak positif, dampak negatifnya juga tidak terbatas, sebaliknya dampak positifnya buat kita itu juga tak terbatas. Ambillah tentang kesehatan Bapak Ibu. Ketika kita mengenali ada kualitas cinta yang sejati di dalam diri kita, itu sangat berpengaruh besar, berpengaruh positif terhadap kualitas kesehatan diri kita. Oke. Okay? Kalau kita mengenali diri cinta di dalam diri kita, maka ada satu tentu ada satu kedamaian yang kita rasakan ketenangan ya terus dan itu pastinya juga akan mempengaruhi kualitas kesehatan mental di dalam diri kita kualitas mental saat ini itu sudah semakin jelas mempengaruhi kualitas kesehatan fisik ya jadi kualitas mental mempengaruhi kualitas kesehatan fisik banyak orang-orang Um, mungkin uh, bapak ibu atau teman-teman pernah nggak menonton satu uh, video di yang saya lihat tuh di YouTube sih ada kejadian dan tidak cuma satu banyak kejadian bayi yang baru lahir dan dinyatakan bayi itu susah untuk hidup tapi ketika dia dekap oleh ibunya ternyata bayi itu hidup kembali sehat kembali ya. Dan sampai para dokter itu merasa saat ini sebuah semacam mujizat ya dalam tanda kutip sepertinya itu kayak mujizat. Sesuatu yang susah untuk dijelaskan secara ilmiah. Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu satu gambaran betapa luar biasanya. Luar biasanya cinta itu bisa memiliki demikian uh, kuat terhadap satu kesehatan, terhadap satu kehidupan. Ya. Belum lagi ketika kita bisa mengenal cinta di dalam diri kita, pastinya kita juga akan memandang positif terhadap diri kita sendiri. Kita lebih menghargai, kita lebih respect pada diri kita. Ketika kita sudah lebih respect, ketika kita lebih menghargai, maka itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Itu sudah pasti, karena kita cinta kepada diri kita. Tentu, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kita tidak akan gampang-gampangnya, atau bahkan stop untuk mengata-ngatai orang. Terus kemudian, um, berpikir negatif mau mencelakai seseorang atau bertindak menyakiti orang lain. Ya. Itu ketika kita mengenal cinta di dalam diri kita. Jadi ini kalau mau dibahas maka tidak akan ada uh, waktu yang cukup untuk membahasnya. Tapi yang jelas bahwa mengenali cinta itu sangat luar biasa. Apakah anda sebagai seorang siswa? Ya. Apakah anda sebagai seorang profesional? Apakah anda seorang orang tua dari anak-anak? Apakah anda seorang anak dari orang tua anda? Apakah anda sebagai saudara, apakah anda sebagai anggota masyarakat, ya semua orang di masyarakat itu akan merasakan dampaknya ya, dari uh, cinta itu sendiri. Bahkan keamanan kedamaian sebuah negara itu juga coba bayangkan kalau masyarakatnya itu dipenuhi dengan rasa kebencian, ya apa yang terjadi? sekalipun masyarakatnya itu cerdas-cerdas. Kalau tidak mengenal cinta, maka yang terjadi adalah ya, negara itu jadi keos. Karena mengandalkan kepandainya itu saling saling ini ya, saling um, menyakiti melalui kepandaiannya gitu ya. Kelicikannya, kepandaiannya dan sebagainya. Tapi kalau dilandasi oleh rasa cinta itu tadi, maka suatu tempat, satu uh, daerah, bahkan satu negara itu akan terasa kedamaiannya, dan kedamaian itu pastinya akan memberikan ruang untuk kita itu bisa berekspresi, bisa berkreasi dan lain sebagainya. Masyarakat tentu akan menjadi lebih sejahtera, ya. Nah, sekarang dari aspek kesadaran atau meditasi itu sendiri, bagaimana? kita bisa mengenal kualitas cinta yang ada di dalam diri kita ini. Bapak Ibu, teman-teman, hal yang paling sederhana deh. Yang sudah ada di dalam diri kita sebagai buktinya. Bagaimana cara kita bisa mengenali cinta yang ada dalam diri kita? Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita itu bernafas, ya, kita bernafas, oke. Okay, kita kan semua bernafas ya. Teman-teman ada nggak di sini yang tidak bernafas? Kalau ada yang tidak bernafas, coba kasih presen. Nggak mungkin ya. Semua orang yang ada di sini tentunya bernafas. Ya. Karena bernafas, maka Anda baru bisa ngikuti ini kan. Nah, dari kita bernafas saja, kita bisa tahu bahwa ada cinta di dalam diri kita. Loh, kok begitu? Iya, teman-teman. Apa sih tujuan kita ini bernafas? Nah, coba teman-teman uh, ngasih komen nih di kolom chat ya. Apa tujuan Anda untuk bernafas? Oke, okay. uh, rata-rata untuk hidup ya. Ya, jadi artinya kita semua ingin hidup kan? Masih mau hidup kan? Betul tidak? Nah, kenapa kita masih menginginkan untuk hidup? Kenapa kita masih menginginkan untuk hidup itu? apa eh, pendapat dari teman-teman? Kenapa kita masih inginkan hidup itu? Apa yang melatar belakangi kita masih mau hidup? Jadi kita bernafas supaya kita ini hidup. Oke, okay? nah kalau begitu apa yang menyebabkan kita masih ingin hidup? Itu menandakan atau menggambarkan apa? karena kita ingin bahagia ya dan apalagi agar bisa berbuat lebih baik oke okay, untuk mencapai apa tadi ya ya masih banyak hal yang ingin kita lakukan untuk itu kita butuh hidup betul ya nah teman-teman apapun yang menjadi niatan kita untuk hidup terlepas dari semuanya itu itu menggambarkan bahwa supaya kita hidup maka kita bernafas nah nafas yang kita uh, artinya udara yang kita masukkan atau oksigen yang kita masukkan ke dalam diri kita itu adalah pemenuhan kebutuhan akan diri kita supaya hidup itulah yang menggambarkan karena ada cinta di dalam diri kita, maka diri kita itu bernafas. Seandainya kita itu tidak ada cinta, tidak ada kualitas cinta di dalam diri kita, maka kita tidak akan peduli. Kita tidak peduli dengan kebutuhan diri kita. Oke. Okay? Mungkin ada orang juga mengatakan begini. Loh, Pak, saya tapi kan tidak menyadari, saya tidak sengaja kok. Saya tidak ada niatan untuk bernafas kok. Kan bernafas ini kan jalan-jalan sendiri. Saya tidak memerintahkan untuk supaya diri saya itu bernafas, dia jalan sendiri, saya enggak tahu. Ya. Secara karena kita itu tidak mengenali maka kita anggap itu seolah-olah satu mekanisme yang berjalan begitu saja. Kita nggak tahu asalnya dari mana, kok diam-diam bisa seperti itu sejak di dalam kandungan e, ibu kita. Ya, kita sudah mengenal sistem itu. Oke, okay. nah itu terjadi karena sesungguhnya ada kualitas cinta di dalam diri kita yang menyebabkan kita bernafas, baik kita sadar maupun kita tidak sadar. Itu terjadi karena adanya cinta. Kalau tidak ada cinta, kita selesai, tidak akan bernafas lagi. Nah, satu hal yang sangat simpel, bahwa kalau kita bisa, apa namanya, menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, sebetulnya bukan cuma nafas saja, termasuk teman-teman, ketika kita itu. Mengedipkan mata, coba saja. Kalau misalkan kita itu mata kita itu terbuka terus seperti ini ya, terbuka terus gitu. Apa yang terjadi? Kita pastinya tidak akan merasa nyaman ada keinginan untuk menutup mata. Tapi kalau menutup mata terus begitu, kita juga tidak nyaman. Kita pinginnya membuka mata. Nah, keinginan kita untuk membuka mata. Itu sesungguhnya adalah kualitas, karena karena adanya kualitas cinta di dalam diri kita. Jadi, sekali lagi, kalau ditanya apa tujuannya, maksudnya kita mengenali cinta yang ada di dalam diri kita, baik melalui um, gerakan nafas kita masuk keluar, ataupun uh, kedipan mata ini tadi, tujuannya tidak lain kalau kita tahu. Di dalam diri kita ini ada cinta, maka kita menjadi bisa lebih menghargai diri kita. Kita tidak lagi memperlakukan diri kita ini seperti "maaf ya, maaf", uh, ini bukan apa namanya, saya tujukan kepada teman-teman di sini, tetapi ada juga orang-orang yang sudah putus asa ketika dia tidak mengenal. E, dirinya e, mengenali cinta dalam dirinya, dia menganggap dirinya itu seperti sampah dibuangan begitu. Oke, sangat disayangkan memang, ya sangat disayangkan. Maka kalau kita mengenali cinta, kita akan lebih menghargai diri kita. Itu penting sekali di dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita, terus siapa lagi? diri kita sendiri tidak menghargai diri kita. Bagaimana mungkin kita minta orang lain untuk menghargai kita? Setuju? Ya. Nah, jadi itulah maksud tujuan kenapa kita perlu mengenali cinta. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengenali cinta dari sudut atau aspek meditasi yaitu dengan kita memperhatikan masuk keluarnya nafas bisa Uh, itu yang paling gampang. Cara yang lain, kalau kita menyadari ketap ketipnya mata, gitu ya, itu juga menunjukkan satu adanya kualitas cinta dalam diri kita. Atau ketika kita itu duduk rada lama dikit, kita sudah mulai goyang, ya, sudah mulai membetulkan posisi kita uh, untuk mencari posisi yang nyaman. Itu juga menandakan adanya kualitas cinta di dalam diri kita. Oke, jadi yuk kita sekarang latihan uh, dengan objek nafas, tetapi tetapi kita setiap kali menghirup nafas itu kita maknai sebagai bahwa inilah cinta, inilah karena cinta, inilah kualitas cinta maka saya uh, nafas itu masuk. Oke, okay. dan pada saat uh, nafas keluar kita bisa katakan itu sebagai atau sebutkan itu sebagai tanda welas asih dari kita. Tapi ketika kita menghirup nafas kita memaknai itu sebagai kualitas cinta di dalam diri kita. Kalau biasanya kita um, bernafasnya itu tidak disengaja kita sekarang boleh juga dengan sengaja ya dengan sengaja tetapi tujuannya bukan sengaja bernafasnya tapi yang lebih kita tekankan adalah ketika kita menarik nafas kita menyadari bahwa itu sebagai pengenalan kita terhadap kuali, adanya kualitas cinta di dalam diri kita oke okay? nah mari teman-teman untuk me persiapkan postur meditasinya. Ya, kita tegak luruskan tulang punggung kita dengan rileks. Punggung tegak lurus, tulang punggung tegak lurus, namun rileks mata dipejamkan dengan lembut dan perlahan kita istirahatkan batin kita di dalam kesadaran yang alami, apa adanya, kita hanya beristirahat saja. Oke, sekarang kita dengan sengaja kita bawa kesadaran kita untuk menyadari nafas kita. Nafas masuk dan nafas keluar. Di saat kita bernafas atau menarik nafas Itulah adanya cinta di dalam diri kita pada saat kita mengembuskan nafas. Itu adalah kualitas welas asih kita. Setiap tarikan nafas kita sadari sebagai cinta yang ada di dalam diri kita. Setiap nafas yang kita hembuskan, itulah welas asih. Yang ada di dalam diri kita, kita bernafas karena kita ingin hidup. Itulah cinta, kita mengembuskan nafas. Karena kita tidak mau menderita, itulah ulas asih. Setiap tarikan nafas, itulah cinta. Karena kita bernafas, maka kita hidup. Sadari itu kenali itu Setiap kita menarik nafas itulah cinta Sadari itu Cinta yang sudah ada bersama kita sepanjang waktu. Kita tidak mungkin bisa hidup kalau kita tidak bernafas. Kita tidak mungkin bisa hidup kalau kita tidak menghirup nafas. Semuanya ini bisa terjadi karena adanya cinta di dalam diri kita. Sejak ada di dalam kandungan ibu kita, kita sudah bernafas. Itulah cinta yang sudah ada di dalam diri kita. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tidak peduli bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sepuh, tidak peduli orang yang sehat, orang yang sedang sakit, semua bernafas, semua bisa hidup karena adanya cinta. Oke, okay. kita sejenak lepaskan perhatian kita pada nafas. Kita istirahatkan batin kita, istirahatkan kembali batin kita dalam kesadaran yang terbuka, kesadaran yang alami, perlahan-lahan. Mata terbuka dibuka, kita mulai melihat apa yang ada di depan, melihat dengan apa adanya, tidak bermeditasi. Namun, kita juga tidak terhanyut. Oke, cukup ya, teman-teman. Itu yang bagaimana cara kita untuk meyakinkan. Meyakinkan diri kita, benarkah ada cinta di dalam diri kita? Maka, kita tidak perlu, tidak perlu dengan cara yang susah-sulit untuk membuktikan bahwa benarkah ada cinta di dalam diri kita, tapi dengan cara yang sangat simpel, nyata, bisa kita alami. Kita jadi tahu bahwa sesungguhnya ada cinta memang di dalam diri kita yang sudah bersama kita sejak kita dalam kandungan dan sampai kapanpun juga. Dan karena adanya cinta itulah yang membuat kita ini masih hidup, gitu ya. Karena tanpa cinta tersebut pastinya kita tidak akan hidup. Setuju ya? Ya, itulah satu bentuk satu bukti bahwa luar biasa sekali Uh, karena cinta, itulah kita hidup. Oke, okay. ya, yeah. oke, okay. uh, kita masih ada waktu. Beberapa gitu ya, mungkin ada satu uh, yang ingin, ya, ada satu pertanyaan gitu, atau sharing pengalaman bagaimana. That, um, latihan tadi apakah sesu ada sesuatu yang ingin anda tanyakan atau anda ingin ceritakan silakan aku ada tanya di chat tadi oh oke okay, oke okay, oke okay. um, apa itu saya bacakan ya pak ya, ya 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 kalau misal menurut aku menghargai diriku yaitu dengan tidak mengambil pekerjaan yang di mana Aku tidak digaji dengan baik dan diperlakukan dengan layak. Tapi perlu uang. Kalau nggak kerja berarti lebih nggak sayang diri dong. Ini jadi gimana? Oke, oke, oke. ya. Saya coba uh, artinya itu proses pertanyaan ini ya. Uh, oke, okay. kalau misal menurut aku menghargai diriku yaitu dengan tidak mengambil pekerjaan. Jadi dengan sikap tidak mengambil pekerjaan yang di mana aku tidak digaji dengan baik dan diperlakukan dengan layak. Tapi perlu uang. Kalau nggak kerja berarti ya. Oke. Okay. Uh, satu. Ketika kita mau ngambil satu keputusan, apakah kita uh, sayang dengan diri kita atau tidak? Terlepas dari masalah saya mau ngambil pekerjaan itu atau tidak? Yang jelas bahwa satu ada sudah ada cinta di dalam diri kita, gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada satu situasi untuk memilih, saya kalau ngambil pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak menurut ukuran saya tidak layak. Nah, sekali lagi, teman-teman, ini kan menurut persepsi kita persepsi anda sendiri itu tidak layak karena mungkin tidak masuk dalam standar anda karena tidak masuk standar anda maka itu tidak layak kalau anda ambil maka anda memaknai itu berarti kan aku nggak sayang dong sama diriku oke okay. uh, tapi kan saya butuh uang ya yeah. jadi satu sisi ketika kita itu memutuskan tidak mengambil pekerjaan yang kita anggap tidak menghargai eh, pekerjaan tersebut tidak Sesuai gitu ya, karena memberikan nilai gaji yang sangat kecil sekali atau bahkan tidak digaji gitu, maka itu karena kita sayang sama diri kita, ya kita, atau kita berwelas asih kepada diri kita. Nah, sedangkan kalau nggak saya ambil, kalau saya nggak kerja, berarti kan saya tidak oh, menerima, padahal saya butuh uang, maka keinginan untuk kita tuh bekerja supaya dapat uang itu sebetulnya juga menandakan atau menunjukkan kualitas cinta yang ada di dalam diri kita. Intinya begini. Saat kita ingin mencapai sesuatu, ingin memenuhi sesuatu di dalam diri kita, peristiwa itu, momen itu menunjukkan kualitas cinta kita. Tapi ketika kita menarik diri agar kita tidak menderita, agar kita tidak mengalami rasa sakit, agar kita tidak merasa sedih, agar kita itu tidak dirugikan, itu momen itu menunjukkan kewelas asihan yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Maka prinsipnya kita memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi jangan sampai merugikan atau menyakiti diri kita. Kebijaksanaan itulah yang kemudian menuntun kita, menuntun diri kita untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, yang bisa memenuhi keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak membuat kita menderita. Jadi, ini eh, satu pertimbangan. Ada pertimbangan eh, melibatkan cinta kasih kita, juga pertimbangan yang melibatkan kewelasan kita. Menurut saya, sih, seperti itu, gitu ya. Oke, okay. uh, ya, uh, semoga menjawab gitu, ya. Nanti, kalau uh, seandainya masih ingin uh, diskusi, bisa juga, loh, uh, sampaikan ke admin. Nanti, biar kami akan bantu untuk memberikan diskusi lebih uh, jauh, ya, adminnya tergar gitu ya pertanyaannya semoga menjawab ya ya um, terakhir ya pertanyaannya dari saya langsung baca ya uh, ko Brian ya silakan silakan oke okay. ini dari halo Ki ya apakah salah pak kalau kita tidak menunjukkan ulasasi pada orang lain yang tidak ulasasi pada kita terima kasih ya ini menarik gitu ya saya pernah mendengar satu ceramah dari seorang bante gitu seorang bante adalah seorang biku beliau mengatakan bahwa jikalau kita itu disakiti oleh seseorang ya berarti kan kita tidak diwelas oleh orang itu kan ya dan kita tidak bisa berwelas asih balik kepadanya, maka setidaknya, kita jangan punya niatan menyakiti dia. Oke, okay? jadi dengan kita, kalau tidak bisa memberikan ulas asih kepada orang tersebut, enggak apa-apa. Daripada kita menyakitinya atau membalasnya itu dengan sesuatu yang kemudian membuat dia sakit, menderita, dan sebagainya. Jadi, apakah salah? Tidak ada yang salah kalau saya uh, tidak mem memberikan keulas ulas kepadanya tapi akan menjadi salah kita kalau kita itu menyakitinya. Gitu. Nah, namun jikalau kita ingin kita itu mengembangkan welas asih, maka tidak ada salahnya kalau kita berwelas asih kepada orang yang tidak berwelas asih kepada kita. Itu kalau niatan kita itu untuk mengembangkan kewelas asian kita loh ya. Tapi kalau kita tidak ingin mengembangkan kewelas asian kita tersebut pada orang tersebut, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selama kita tidak membalasnya dengan sesuatu yang menyakitkan atau membuatnya tuh jadi menderita. Nah, itu eh, dari apa yang saya pahami dari ceramah tersebut. Itu saya eh, pikir ya seperti guru kita Minjurin Puji juga eh, apa namanya membahas tentang welas asi itu seperti itu tidak ada keharusan ya ya oke okay. uh, teman-teman terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terger Indonesia saya Ko Brian dan teman-teman yang membuat acara ini bisa berlangsung gitu ya terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semua yang berlatih bersama-sama karena ketika Anda hadir berlatih bersama ini sebetulnya juga merupakan cinta, bentuk cinta Anda kepada sebetulnya itu adalah kualitas cinta. Tapi karena belum disadari aja. Tanpa Anda sadar sebetulnya kehadiran Anda itu menunjukkan kualitas cinta diri Anda. Oke. Okay. Terima kasih ke Brian Terima kasih teman-teman ya kita tutup dengan dedikasi penutup ya Oke terima kasih Pak Emma. sesi yang bagus sekali um, ini sesi yang sangat bagus sekali seperti di depan saya bicara ada bicarakan juga bahwa kita semua datang berlatih pada malam hari ini mm -mm. sebenarnya untuk cinta dan kita yeah. dan kita juga juga mendapatkan pelasasi juga yes. kita ingin berbahagia dan kita tidak ingin menderita baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang kita cintai ataupun semuanya yes. untuk itu manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini yang sudah kita pelajarin sama-sama kita sharing sama-sama mari kita dedikasikan dengan membaca dedikasi sekali melalui kekuatan dari praktik pelasasi ini Semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya, teman-teman. Datang berlatih. Terima kasih, Pak Brian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hema. Terima kasih, Bu Elmia. Terima kasih, Terima kasih semuanya, teman-teman. Jaga kesehatan. Ya, karena musimnya musim hujan yang lumayan nih. <laughs> Oke, okay, sampai ketemu pada latihan-latihan yang lain ya. Bye-bye. Oh ya, teman-teman uh, di tahun ini sangat banyak uh, teaching dari Minjurin Poc. Uh, silakan teman-teman menyimak ya informasi-informasi yang teman-teman dari uh, apa namanya vol, um, ya teman-teman yang pengurus di Tergar Indonesia memberikan informasi-informasi ya cek selalu IG Tergar Indonesia maupun uh, di grup-grup masing-masing sangat bagus sekali oke okay, bye bye